teman-teman, video kali ini aku akan cara membuat mesin mesin atau alat kertas unpadan ya guys. Jadi di sini bahan-bahan kita membutuhkan adalah mesin gunting. Gunting, ya aku buat alat kertas ya guys. Nah, dari kertasnya kalian harus mempunyai 5 kertas untuk buat mesinnya guys. Nih. Terus di sini laksman, aku butuh laksmannya cukup doang. Ini aku udah lama banget enggak buat mesin mesin dari kertas guys. Terus di sini ada dua pensil dan sebenarnya terserah mau pakai apa untuk muter kartunya, pakai apa terserah sih. Mau pakai itu terus alat sedot, terus alat sedotan dan lain sebagainya boleh. Sekarang ini pakai yang ini aja aku adanya. Terus ini kan aja cuma satu. Sebenarnya kalau kalian mau kartu lebih banyak, kalau kartunya cepat keluar, ini kalian harus pakai kartu banyak ya guys. Ini aku pakai kartu cuma satu. Memang cuma satu guys di rumah aku karetnya. Sebenarnya ada lagi karetnya, cuma lagi dipakai, gak tau dipakai untuk apa sih, mungkin untuk dapur kali ya. Nah, ini yang bahan yang pertama, ini kertas. Yang kedua, laksban. Yang ketiga, ini bahan sebarang, terserah mau pakai apa. Yang keempat, ini karet. Nah, ini kertasnya dari di sini ya guys, yang kosong-kosong ini. Terus yang kelima, kartu. Ini kartu. Dan jangan lupa IC card ya, IC card. Abis itu ini kartu gesek, misalkan ya. Ini cuma foto ya, ini foto. Aku fotonya ada 4 ya guys, sama yang ini. Terus yang ini, ini main Gino semua ya guys. Nih, sama Himes Geratory. Nah ini kartu-kartu yang kalian mau mainkan. Kartunya ada di sini ya sudah. Oke kita mulai. Jadi kita dibagiin dulu ya. Bentar. Tuh. Kita isolasi dulu bagian di sini. Oh ya, ini video ini aku cepat-cepatkan biar durasinya agak atau durasinya gak terlalu lama ya. Oke. Nah, ini bahan yang kali yang ini yang kalimat tadi kartu yang kanan ini yang lepas gunting ya. Masa ini gak gunting-gunting untuk masuk atas sih guys. Oke. Yang susah ya, ini aku pakai kaki, taruh HP. In the first video aku pertama kali membuat ini, sebenarnya aku ada lagi sih video cara membuat itu dari kardus waktu itu. Karena YouTube channel aku gak lagi dihapus kali, jadinya aku buat ulang. Karena ini kertas, kardus sih aku punya cuman banyak dipakai, jadi aku gak mau aja gitu. Aku buat yang lain selain kardus ya. Nah, ini bentuknya kayak apa? Persegi panjang. Kalian harus isolasi dulu bagian di sini. Jangan kalian buatnya kayak gini. Itu belum ya. Selanjutnya ini sudah kayak gini. Lalu kita balik ya. Kita balik, kita isolasi lagi ya. Ini aku lakukan juga biar cepet aja gitu. Kalau gunting agak lama gitu ya. Kelihatan gak? Kelihatan ya. Ini aku kecilin aja deh. Tuh aku kecilin biar kelihatan. Kalau kelebihan ini kalian isolasi aja ya. Gak apa-apa. Ini terakhir ya guys, aku membuat mesin dari kertas. Waktu itu kan aku cuma membuat mesin animatizer yang di YouTube channel Ike Slime Official itu aku pernah buat. Itu terakhir ya, pas 2 tahun atau 3 tahun yang lalu, kalau gak salah. Kayaknya 3 tahun yang lalu deh, kayaknya aku gak tahu juga. Aku buatnya dari tahun 2017, itu terakhir ya aku membuatnya. Aku membuat video agak jarang-jarang gitu ya, karena sekarang udah sekolah online. Ini aku jarang deh buat YouTube channel. Bukan buat YouTube channel, buat video maksud aku ya. Ini bentar lagi aku bulan sebulan aja aku udah ujian guys. Jadi mohon maaf kalau kalian mau request apa aja, kalian request aja. Habis itu nanti aku buat ya. Kalau misalkan bulan depan itu nanti aku ulang guys. Ya kan kalau biasanya bagi yang udah kayak kelas 7 atau kelas 8, kalau kelas 9 kan enak, udah apa ujian duluan ya kan. Nah terus kalian isolasi lagi di sini ya. Maaf kalau suara aku agak nggak kecil-kecilan atau HP-nya ini kena kaki karena itu ketutup kali atau enggak. Aku belum punya mic ya biar suara aku lebih jelas. Aku belum punya mic sama sekali. Kalau orang buat video kan bisa pakai mic gitu ya. Ada mic yang biasa kayak orang penyanyi kan. Yang kedua ada mic yang kecil-kecil gitu ya, biasanya di masjid atau dan sebagainya gitu ya. Baik. Ini di sini gak apa-apa ya, malasan gitu. Ini aku lagi dapet doang guys, mau buat mesin dari kertas. Rasanya aku gak pengen buat, cuman ya aku buat aja gitu. Oke, jadi sudah seperti ini, bentuknya kayak gini. Nah sekarang kita buat sisi yang satunya lagi, biar yang ini kalian terbentuk kayak gini, kayak ini pot mesinnya. Atau bentuk yang kayak gini aja ya, biar itu apa namanya kartunya itu keluar. Kalau yang kayak gini kan kayaknya ini udah pernah juga ya. Sekarang aku coba membentuk kotak yang kayak gini tuh, kayak persegi panjang gitu ya. Kalau yang kayak gini kan juga sama sih, cuman aku mau yang ini aja. Coba ya, semoga kartu itu bisa diputar atau kagak ya. Oke, karena ini terlalu lama, kita pause dulu yuk. Oh, gak bisa deh, sebentar. Kayaknya ini gak bisa deh. Udahlah, ini lagi nanti aku cepet-cepet ya. Aku pakai Kain Master yang ada di video. Biar, tuh. Kualitasnya gak terlalu panjang. Ini sebenarnya kualitas aku rekam ini panjang ya. Panjang gitu, tuh. Tuh.
Nah, ini tinggal kunyit ini ya, terakhir. Nah, jangan lupa kita ambil kertas satu lagi untuk bagian alasnya, ya. Alasnya. Alasnya ya. Nah, kita gunting secukupnya doang ya. Tuh, sudah. Sudah ya. Ini kayak gini. Udah deh, terlanjur. Memang kayak gini membuatnya. Tuh, membuatnya kayak gini, guys. Oke, selanjutnya kita buat. Nih, bagian ini. Ini. Kalau jelek, maaf ya. Karena ini udah lama banget nggak buat musim dari kertas. Aku terinspirasi dari orang lain. Atau aku buka YouTube channel orang lain. Kalau terinspirasi aku sendiri ya, guys. Maaf. Nah. Gak susah ya kalau kertasnya ada lembek-lembek kayak gini loh tuh. Kayak lembek-lembek gitu ya. Tuh. Sudah. Next, kita isi di sini. Ya. Oke. Nah, kalau jangan lupa kalian isolasi bagian di sini. Biar ini gak lepas-lepas ya. Sudah ya, nih. Next, terakhir bagian bawahnya. Bawahnya deh, ya. Gimana nih bagian bawah tuh, agak susah ya. Kayak gini, gak bisa. Kayak gini, ya. Ini aja deh. Aku lipat dulu, biar ini gak terganggu. Aku lipat dulu. Sama sini juga dilipat dulu. Sudah. Nah. Kalau yang ini tidak cukup kertasnya, kita coba pakai kertas yang lain. Misalnya kertas cuma yang ini ya. Cuma yang ini. Atau aku ambil dulu satu lagi. Oke. Itu tidak ada lagi, hanya kertas ini doang. Nah, sekarang berarti kita pakai kertas yang kayak buku tulis bagian covernya. Kita buka dulu ya, kita buka dulu. Aku mau gunting ini yang bekas ya, kan buku sekolah ini yang bekas-bekas. Kalau buku gambar itu kan waktu itu ada deh, cuman itu dibuang bagian covernya, cover depan atau belakang ya. Ini semoga bisa membantu ya, amin. Bagian ini nanti aku beresin ya setelah membuat video ini. Kalau aku beres-beres ini agak lama gitu ya. Ini sekarang ada aku ada di depan lagi belajar ya. Aku belajarnya siang ya. Nah, berarti bahan yang selain bahan dari 1 sampai 6 ya, berarti yang ketujuh ya. Yang ketujuh apakah ini bisa? Nah, ini kayaknya kurang ya. Kurang. Berarti kita ambil yang ini 2 ya. Koper depan atau belakang ya. Berarti kita sambutin ini semua. Tuh. Tuh, sudah cukup. Nah, berarti yang ini kita isolasi dulu ini. Tuh, isolasi dulu yang ini. Sebentar ya. Nah, teman-teman, sekarang sudah saya isolasi bagian depan dan belakang. Tuh, sudah. Tuh, jelas ya dari sinarnya. Sekarang kita coba apakah ini bisa. Kalau ini bisa ya, kalau sudah melebihi. Kalau melebihi, ini tidak usah digunting lagi. Karena apa? Karena ini sudah cukup ya. Nah, sekarang kalian tinggal gunting bagian sisi yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Ya, keempat. Kita gunting selanjutnya. Oke. Oh ya, sebelum itu, kalian harus membuat ini apa namanya? Kita gunting dulu bagian tempat kartunya. Bagian keluar kartunya ya, keluar kartunya. Kita gunting dulu. Nah, kayak gini ya, biar aja. Nah, yang pensilnya kita harus isolasi ya. Walaupun ini panjangnya segini, kita harus dipanjangkan lagi biar ini muternya ini apa? Nyaman ya, nyaman ngeluarin kartunya. Nah, kita isolasi dulu ini. Oke, teman-teman. Ini sudah saya isolasinya, walaupun bengkok-bengkok kayak gini. Kita harus, ini, isolasinya tuh. Muka agak berburung-burung kayak gini, maaf ya. Emang kayak gini ya, HP aku nih, agak aneh gitu nih. Nyadar ya, kalau HP aku agak aneh gitu nih. Sekarang kita gunting bagian tempat pemutaran kartu, ya. Kita gunting, ini. Kita tusuk saja, tuh, sesuai ukurannya, ya. Kita cocokkan dulu ya. Kita cocokkan dulu. Berikutnya kita tusuk. Tusuk. Kita tusuk. Kita tusuk. Nah, berhasil ya. Tuh, berhasil. Nah, sekarang kita jangan lupa pakai karet ya. Masa kartu nggak pakai karet? Ya, nih, gitu. Ada kalau misalkan tanpa karet, bisa kalian isolasi. Tapi kalau isolasi, tapi pakai double tip. Karena double tip nggak ada. Jadi, kita pakai karet nih. Cuma satu ya, karetnya. Kita target di sisi yang ini dulu, berikutnya. Kamu harus geser karetnya, biar. Ini karetnya. Itu nama, apa namanya? Ikutan geser gitu. Nih, sudah kayak gini ya. Jadinya, nggak apa-apa. Kita tusuk lagi. Nah, kita tusuk. Ini juga tuh, ini terlalu besar ya. Coba bisa gak untuk masukin kartu? Coba ya, coba ya ini. Coba aku coba dulu.
ini misalkan kartu ini tinggal ya aku tuh seluruh biar ini rapi. Nah teman-teman, kartu aku sudah rapi ya, coba kita ini putar dulu ya. Kalau misalkan kartu kalian taruh di sini, kita coba dulu. Nah ini agak terjatuh ya. Misalkan kalian taruh kartu di bagian sisi yang kayak gini tuh, apakah bisa? Nah bisa ya, kita dapat kartu soleo ini yang run away di situ tuh, yang version ayam parade tuh. Oke, misalkan, nah sekarang kamu harus ini selesai bagian ini bagian terakhir ya, bagian terakhir ya. Nah setelah itu kalian keluarin dulu isinya seperti ini, lalu kalian gunting ya. Nah untuk kertas yang tadi ini untuk penutupnya ya. Oke, kita lanjut saja isolasinya. Untuk seperti itu, untuk masukin koin atau penggunaan kartu itu nanti dulu ya, kita isolasi yang bagian bawah ini loh. Oke, isolasi kertasnya. Nah kedua, kamu harus isolasi bagian bawahnya tuh, isolasi bagian bawahnya tuh. Kita lihat, kita ikuti saja. Nah seperti ini. Nah karena ini banyak sedikit lama, kita pas dulu ya. 1, 2, 3. Nah teman-teman, sudah aku isolasi kedua dari 1-4 sisi yang kita isolasi. Nah berikutnya kita tutup dulu ini, fasenya tutup. Kita tutup dulu pakai ini ya, gampang aja. Nah untuk pengupdatean mesin ini harus diupdate sedikit-sedikit dulu biar ini unik gitu ya. Nanti di video aku yang selanjutnya, nanti aku akan update ya mesinnya. Yang kertas sama kalau misalkan mesin-mesin untuk kotak pensil, nanti aku akan buat video ya. Selain kertas, kotak pensil aku ya, punya kotak pensil ada aku tuh udah dibuang ya waktu itu aku membuat sebelum di video aku ya, di video aku sebelumnya maksud aku, itu tanpa kartu ikat suyakis nih. Oke, di sini kita isolasi bagian sini. Kita pause yuk. Nah teman-teman, berhasil ya pembuatan mesin kartunya seperti ini dari kertas loh. Kita masukin lagi deh, masukin. Nah kita membunting bagian termasukkan kartu atau masukkan koin atau pengeluaran kartu. Kartu sudah, tinggal pengeluaran koin yang belum. Kita selesaikan dulu nih koinnya, kayak kita taruh di sini aja deh belakang karena aku gak ada koin. Mungkin aku harus ini apa namanya, masukin kartu ya, karena aku gak punya uang atau koin. Ada aku sih punya, cuman aku harus izin dulu ya supaya biar boleh atau enggak gitu. Gak bilang kan namanya ya, gak boleh dicontoh, gak boleh dicontoh ya teman-teman. Oke, ya terlalu besar ya, gak apa-apa, maaf kalau ini tempat koinnya jelek. Tempatnya kecil ya, jadi maaf kalau misalkan ini mesin aku sini jelek ya. Tuh cukup ya. Jadi ya selanjutnya kita gunting tempat koin ya, gunting tempat koin. Gunting tempat koinnya secukup saja ya. Ini bisa untuk apa namanya, pengambil koin atau tempat kartu yang kamu sudah masuk ya. Nah jangan lupa kamu harus tutupin biar ini gak kelihatan ya. Oke, sini sudah kayak gini juga gak apa-apa ya, gak harus bagus. Nanti kita buat sendiri tuh, kita lipatin biar ini gak terganggu. Kita lipatin juga bagian ini, kita lipatin ya. Oke, selanjutnya sudah ya, tinggal masukkan kartu. Nah untuk masukkan kartu sepertinya di sini aja deh, di sini aja ya. Ya nggak susah ya, maaf. Oke, sudah ya, cukup. Nah kayaknya kita ngecek kartunya di sini dulu sementara, nanti aku buat ya update lagi insya Allah kalau aku ada waktu ya. Saya rasa sudah cukup buat ini, sudah ya. Kita masukin kartu ya, lalu kita main deh. Oh ya, untuk masukin kartu ini kamu mau sambil dulu ya, beberapa doang nih, udah cukup. Nah sekarang kita main ya, tutup. Nah teman-teman, sebelum main aku mau taruh dulu gunting sama perakitan yang udah aku buat. Nah sudah aku bereskan semua yang aku buat, cuma kertas yang biarin ya, gak apa. Dan aku cuma taruh di tempat buku aku ya. Ini kartu yang aku udah dapet ya, cuma sambil. Oke, kita mau ngapain nih? Nih karena ada koin, kita masukkan kartu. Oh ya, kita masang dulu IC card-nya. Aku IC card-nya sini saja, kita pasang dulu di sini. Pasang di sini aja biar kalau di sini kan nggak jatuh ya. Nah kedua, kita masukkan kartu, misalkan kartu seleo yang tadi kita masuk. Nah cara masukin kayak gini ya tuh. Nah berikutnya kita putar kartunya, kita harus taruh dulu kartu yang di sini tuh, kita sejajarkan dulu
jajar bagian di sini, lalu kita putar. Nih, kita dapat kartu Akari Ozora version Ayun Pada Dream Story. Ini dressnya aku nggak tahu dress apaan, kalian komen di bawah ya. Kita masukkan kartu. Nah, kita dapat foto kartu Ayun Pada kawan kami Siro. Brandnya aku nggak jelas ya karena ini di print. Ini di print, kita taruh di sini. Kita masukkan lagi seperti biasa. Himeshiratori, ya aksesoris. Kita dapat kartu Yume Nijundo Ayun Pada Berry Parfait, bukan Rainbow Berry Parfait ya. Oh ini perfect ya, bukan pakai L, itu pakai I bagian perfectnya, bukan pakai parfait, bukan ya. Nah, kita masukkan lagi ini yang user card. Nah ini dapat kartu Hibiki Tensho, ini No Idol Cup, Heavenly Perfume. Ini gak tau ini kartu dari yang biasanya dapat lagunya Stage Beastar atau ini gak tau ya aku. Soalnya ini kalau dressnya kelihatan berarti itu lagunya Beastar, kalau yang No Idol Cup-nya aku kurang tau ya yang kayak gini. Tuh kurang tau. Lanjut, kalau misalkan males masukin kartu yang kayak gini, yang kayak gini, kamu gesek saja. Misalkan yang ini, kita geseknya di sini. Tuh. Nih, biasanya ini tombol-tombol yang ini belum aku ini update, belum aku lakukan, cuman tunggu di video aku selanjutnya untuk pengupdatean mesin ya. Terputar guys. Teman-teman, sudah aku geser kartunya karena itu macet. Sudah dapat kartu Alicia, Charlotte, dan ada tanda-tanda ini shoes-nya. Ini brandnya kurang jelas karena ini kartu premium version Ayun Pada, bukan iTrends. Kita taruh sini, sekali lagi ya. Nih. Ini durasinya sampai 22 menit loh. Kalau enggak di memori aku penuh. Nah teman-teman, kita putar lagi. Nah terakhir, kita dapat kartu tipu Niki Star. Ini Raki, ini maka batu dressnya, baju ya. Kita taruh di sini. Tuh. Sudah ya, kita ambil kartu atau koin bagian sini. Ini maaf ya, sinarnya terganggu membuat kita panas. Ini panas ya, kalau ada sinar, tuh sinarnya ada di sini. Tuh. Nah sekarang kita kertas IC card atau ID card lah ya. Kalian tahu kan masih ID card itu kan. Kita buka, ini dalamnya kayak gini. Masukkan kartu Wakaba. Ini apa nih brandnya kurang jelas ya, kita masukin aja deh, gak usah brand sama brand-brandnya. Tuh kita geser, ini kita putar deh. Nah dapat Raki Kiseki Metal Ribbon. Tuh Metal Ribbon, untuk kalian males masukin kartu gesek di sini. Tuh biasa ya. Tuh guys, dapat kartu Alicia. Tuh kita ambil kartu atau koin, karena yang ada koin kita ambil kartu. Nih dapat kartu yang kita masuk tadi. Tunggu video mesin pengetahuan aku di video aku yang selanjutnya.